Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia. Hari ini, gempar pengakuan Marco Simic duet dengan Makan Konate. Marco Simic hidup mati di Persija. Tapi sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita. Gempar ketika Persija akan menghadapi Bali United. Pengakuan Marco Simic ketika duet dengan Makan Konate. Marco Simic akan sehidup semati di Persija Jakarta. Bali United hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-29 Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022. Pelatih Bali United, Stefano Cugura sudah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga pergerakan striker Persija Jakarta, Marco Simic. Kini, pelatih Bali United Stefano Cugura tak mau kalah strategi. Ia juga menyiapkan taktik tak kalah mumpuni untuk menyulitkan Persija pada laga kali ini. Pada jumpa pers sehari menjelang pertandingan, Stefano Cugura yang akrab disapa Teco mengungkapkan satu pemain lawan yang patut diwaspadai anak asuhnya. Pemain itu adalah Marco Simic. Menurut Teco, Simic merupakan salah satu striker terbaik yang ada dalam sepak bola Indonesia saat ini. Teco yang sempat bekerja sama dengan Simic yakni ketika masih menjabat sebagai pelatih Persija Jakarta pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018 silam sepertinya memang sudah sangat mengenal Simic. Simic pemain bagus, kata Stefano Cugura dalam jumpa pers virtual pada Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Saya melihat ini saat saya melatih di sana, Persija, Simic sudah ada di sana. Teco memuji Simic yang sudah memiliki prestasi dan standar yang bagus di dalam tim. Simic juga disebut memiliki standar yang bagus sebagai individu dan sering menjadi top skor tim Persija Jakarta. Dia sudah punya prestasi dan standar bagus di dalam tim, sebagai individu juga sering top skor di tim sana, ujarnya. Sementara itu, penampilan Simic musim ini memang cukup baik. Meski dalam beberapa laga terakhir sering tidak tampil full, Simic masih menjadi top skor di tubuh Persija. Sepanjang musim ini, total pemain asal Kroasia itu sudah mencetak 14 gol di Liga 1 2021-2022. Namun Teco tak ingin melihat catatan Simic tersebut meningkat ketika menghadapi timnya. Teco pun telah memerintahkan anak asuhnya melakukan penjagaan kepada Simic agar sang pemain tak bisa mencetak gol. Kita harus marking dengan benar besok, ucap Stefano Cugura. Penjagaan yang bagus terhadap Simic diharapkan bisa mencegah timnya kebobolan dalam laga kali ini. Marking yang bagus agar dia, Marco Simic, tidak cetak gol lawan kita, tuturnya. Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta, Sudirman telah menyatakan akan menjaga ketat striker andalan Serdadu Tridatu, Ilias Pasojevic, pada laga hari ini. Spaso adalah pemain yang menurut saya striker terbaik di liga, dia pemain yang spesial. Ungkap Sudirman pada jumpa pers sehari sebelum pertandingan, Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022.